kelewat. Oke guys, selamat pagi. Gue baru mandi, udah disuruh bikin opening. Ya, oke. Selamat pagi buat semuanya. Sahabat MTS Labirin mungkin ya. Gue hari ini bakal gerbek rumahnya Ellen. Bisa dibilang dia tengkulak ya. Aduh, tengkulak. Apa namanya? Aduh. Ah, pokoknya dia itu salah satu pembisnis ya. Dia itu pembisnis henna. Henna nih, henna. Jadi, nanti gue bakal gerobok rumahnya. Kegiatan apa aja sih yang ada di rumahnya? Kegiatan apa aja sih yang biasa dia lakuin ya. Jadi, ya teman-teman tetap pantengin ya. Karena nanti kita akan langsung gerobok nih. Oke? Yeah, oke guys, ketemu lagi bareng gua. Setelah tadi kita kan udah janji mau gerebek rumahnya Tengkulak Henna. Oke, kali ini kita udah ada di gangnya nih ya kan. Apa kita langsung aja kali ya? Yuk, langsung aja yuk, ikutin yuk. Oke. Sampai mana? Oke okay guys, kali ini kita udah sampai ke dekat rumahnya Oci ya. Tapi gua enggak tahu rumahnya yang mana. Ya. Ya ini kali ya. Ini bukan sih? Ini bukan. Bukan. Ini. Iya, ini. Oke, okay, yuk kita ikutin. Oke okay guys, kita udah sampai depan rumahnya Oci. Yuk, langsung masuk aja. Mudah-mudahan benar ya. Halo. Oci. Ada pen. Guys, masuk. Mau ngapain nih? Kita mau ngapain? Kan kita mau gerobak. Boleh enggak? Masuk. Izin masuk langsung. Lagi ada kegiatan apa nih? Lagi kebetulan sekarang juga lagi make up tuh. Mau lihat enggak? Boleh. Yuk, coba yuk. Kita lihat yuk. Ibu. Mantep nih, guys. Ada yang lagi di make up. Di make up. Main kebetulan banget lagi di make up. Mau di make up sekalian? Loh, jangan dong. Ya guys, kebetulan banget nih dia lagi ada job make up ya. Tapi enggak apa-apa nih kita ganggu nih. Enggak apa-apa enggak ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Aja deh. Okay. Deketan dong, bisa enggak sih? Gua mau tanya, ini yang ini nih apa nih namanya nih? Ini henna. Oh, henna. Biasanya sih untuk acara nikahan, oh, cuman gitu. Ini kan ya event-event aja gitu. Terus ini lagi ada acara mau nikahan atau gimana? Ini sih make up wisuda. Oh, make up wisuda. Make up wisuda sekarang kayak ini, kayak orang mau nikahan loh. Tapi enggak apa-apa ya lu sambil apa-apa. Make up gua. Udah selesai tinggal. Gua mau bongkar-bongkar boleh enggak? Bongkar-bongkar. Ini apa nih? Itu tas henna, cuma yang biasa buat kemana-mana. Oh, ini tas henna, coba kita buka ya. Isinya apa sih? Ini sambil foto-foto ya? Wow, ini apa nih? Ini ada kartu nama. Okay. Ini ada gunting. Wah, bahaya banget. Kapan lagi kan kita ngacak-ngacak rumahnya orang? Biasanya kan mereka-mereka nih pada ke studio kan. Nah, sekarang gantian gue mau ngacak-ngacak rumahnya mereka nih. Lagi make up. Kayak coklat, guys. Coklat nih. Tuh. Ini coklat nih. Ini dulu waktu zaman gue kecil ada nih coklat yang bentuknya gini, cuman gagangnya kayak melengkung kayak gagang payung. Itu henna. Ini henna namanya. Oke, henna. Henninya ada enggak? Kakaknya ketawa lu. Gue mau ngacak-ngacak lagi. Sini. Ini apa nih? Baca nih, ini juga tas henna. Cuma ini tas henna. Lengkapnya. Oke, gua mau buka ya. Gua mau acak-acak. Wih, ini banyak banget. Ada ini. Itu bukan buat itu. Oh, ini buat apa? Ini buat ininya aja. Waduh. Terus enggak apa-apa kan ke muka? Enggak apa-apa. Ada lem kertas. Itu henna juga. Ada henna juga warna putih. Itu glitter-glitter jadi biar ininya mengkilat-kilat gitu. Oh, gitu. Jadi kayak manja-manja. Sama sih itu kayak tadi juga, cuman itu kan tasnya yang agak kecilan. Oh, yang gampang dibawa kemana-mana. Tapi ini gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Ih, lengkap juga perabotan lenongnya dia ya. Ini apa? Bulu itu, bulu. Wah, ini bulu-bulu. Oke.
ada batu cincin guys. Ya mau bawa pulang. Ini apa? Bacak-acak aja. Kutek. Ini kutek. Ini dong. Iya itu. Ketek. Udah ganti. Sama okay. Itu glitter juga. Banyak banget. Ini bisa dibilang itu tengkulak atau apa sih? Tengkulak. Sejenis. Tengkulak atau pengusaha henna ini? Ini apa? Itu bulu mata cuma nempel, bekas gitu mau dipakai. Enggak. Nih kita masuk ke keranjang donat. Ini keranjang donat bukan? Donat tapi isinya ih, ada banyak banget nih. Ini ya, apa? Itu buat kalau make up pengantin. Oh gitu. Jadi buat ditaruh di sini di kepala. Ini besi loh. Besi ya? Enggak tahu. Keren kan, gue? Jadi aksesoris aja sih. Oke. Ih, banyak banget ini, udah lumayan banyak. Ada gua kan tujuannya sini mau ngacak-ngacak kan. Mau ngacak-ngacak lagi yang ini. Oh, ini ada jepit-jepit apa ini? Aku enggak tahu lah ini namanya apa. Banyak juga nih. Kak maaf ya kita ganggu ya. Sambil potong enggak apa-apa kan? Oh, enggak apa-apa. Lanjut aja. Ngacak-ngacak aja. Lanjut aja. Gua kan kesini mau ngacak-ngacak. Lagian main nggak bilang-bilang? Kalau bilang-bilang namanya bukan dadakan ya. Kalau lagi kosong biasanya nggak main sih? Kalau lagi kosong ya main paling. Oh sip. Main ngapain lagi ya kan? Oh iya hebat nih. Pokoknya ini orang paling asik deh ya. Kerjaannya banyak banget. Kalau lagi nggak ada kerjaan dia main, ya kan? Kalau kita mah gak ada istirahatnya. Mainnya juga kan kelabirin. Oh, mainnya kelabirin. Oh, ini salah satu talent juga nih. Dia suaranya mantap. Ya udah lanjut aja gak apa-apa. Kan sekalian promo nih, siapa tau dia mau di make up iya. Sudah. Terus apa aja lah. Awal mula lu bisa terjun ke henna tuh gimana sih ceritanya? Mulanya karena dari hobi aja gitu, hobi. Dari hobi. Terus kan dari masih zaman sekolah tuh suka kalau ada jadwal kosong atau istirahat atau apa, jarang keluar kelas, tapi kayak ini kan buku nih, kan ada depan sama belakang. Itu tuh digambar-gambar aja gitu, iseng-iseng. Terus pas udah lulus ini apa sih? Kayak kan zaman Instagram kan gitu-gitu pas lihat-lihat bisa kali ya tuh kayak gini, jadi usaha juga lah. Ya udah dicobain dulu ke saudara-saudara, ke teman gitu. Sampai sekarang pas alhamdulillah buka-buka 2017 tuh awal nyoba tuh orang Depok kalau enggak salah. Dari situ dipromosiin ya alhamdulillah. Berarti sampai sekarang udah 3 tahun. Dari 2017 awal mula lu coba terjun ke henna. Iya, buka ya. Instagram baru. Buka Instagram baru. Sejauh ini berarti udah pelanggannya udah banyak lah ya. Ya alhamdulillah sih. Pokoknya akhir tahun itu 3 tahun. Cakep. Gua mau tanya lagi nih. Alat henna lu yang paling mahal tuh kisaran harga berapa sih? Sebenarnya enggak mahal semua, paling mahal. Kayak misalkan kisaran 50.000 lah, cuman okay. Kan itu satu nih, satu bahan, misalkan satu yang satu biji lah, satu apa biji ya? Cuman kan itu pakai yang lainnya berapa. Cuman yang mahal itu bukan henanya tapi seninya okay. Itu emang seni itu nggak ada harganya sih. Kalau gua bilang ya, gua pribadi bilang seni itu mahal kan, jadi bisa dibeli itu. Iya, seni itu nggak ternilai, iya, ya kan? Jadi kalau buat orang-orang di luar sana yang menganggap seni itu murahan itu salah banget. Kadang kan ada yang bilang kok henanya murah atau kok henanya mahal ya. Silakan kalau mau dibanding-bandingin, iya. Cuman kalau yang ngerti seni atau tahu dari kualitas juga kan ya. Okay. Jadi intinya harga itu menentukan kualitas, yep. Ya kan? Semakin mahal ya harga semakin bagus. Ya. Tapi boleh gak sih gue ngacak-ngacak isi rumah ini?
boleh aja. Gue penasaran tuh tadi ada warna biru-biru di sana, karena gue juga suka warna biru kan. Ya. Kamar. Yoi, gue pengen ngacak-ngacak kamar lu, boleh nggak sih sebenarnya? Boleh. Ikhlas kan? Tapi berantakan ya. Gak apa-apa, justru kita makin berantakin lagi. Boleh nggak sih? Hah? Sekarang, besok. Tahun depan kali ya. Ayo, boleh. Boleh ya, yuk kita lihat kamarnya Oci kayak gimana, isinya apa aja. Yuk, cus. Oke, okay, kita acak-acak kamarnya Oci. Biru-biru. Berantakan nih, enggak apa-apa nih. Biru merona. Enggak apa-apa nih, benar nih berantakan nih. Enggak apa-apa. Kan kita mau acak-acak Oci. Ada Doraemon, Doraemon. Masuk. Kita udah di kamarnya Oci. Masuk dong, masuk. Biar yang nonton juga tahu masuk. Ada apa aja di kamarnya Oci? Ada gitar. Ada tulisan. Ada TV. Itu udah lama. Ada kacamata. Ini dia nih. Koleksi jarum Oci. Kenapa sih ini banyak Doraemon-Doraemon gini? Kenapa bisa suka dengan Doraemon? Ada apa dengan Doraemon? Iya, jadi suka banget gitu sama Doraemon. Tahu kan film-filmnya tuh? Iya, tahu. Jadi kalau Nobita buku apa-apa ke temannya paling ke Doraemon, kan? Dan dia selalu ngeluarin barang-barang yang iya, ada di kantongnya itu ya? Iya, oh, jadi kalau Nobita perlu apa-apa ada. Terus pokoknya kayaknya teman setia si Nobita aja gitu. Jadi kan jarang ya yang sesetia Doraemon kayak gitu, walaupun cuman ya bisa bilang hayalan, cuman dia suka aja gitu liatnya. Terus jadi suka warna biru juga deh, kan ada yang menarik dari tadi gue liatin aja sih sebenarnya gitu. Ini apa ini? Oh, apa? Itu tuh timbangan. Ini timbang. Kenapa harus ada timbangan di sini? Ya karena itu kan Doraemon. Ya udah karena Doraemon aja gitu. Tapi ya gue bingung sama cewek-cewek gitu ya, kenapa sih kalau badannya agak gemuk dikit, wah aku gendut, aku itu kenapa sih gitu kan? Dan ini kayaknya buat ngukur ya, buat timbang. Coba gue mau timbang. Enggak nyala. Nyala. Kan 70,9 guys. Oke, setelah kita nimbang-nimbang, kita ke depan lagi kali ya, kita tanya-tanya lagi di depan. Ya. Kamarnya bagus sih. Ya. Oke, kita lanjut tanya-tanya Oci lagi karena tadi kita udah lihat kamarnya, isi-isi kamarnya, dan ternyata isinya Doraemon semua. Oke. Dan Oci juga ternyata suka warna biru, gue juga suka warna biru karena menurut gue biru itu warna yang gak bagus. Cerah, adem tapi cerah gitu. Oke, gue mau balik lagi nanya-nanya lagi. Selama ini yang gue tahu lo itu berkecimpung di dunia henna. Selain henna, lo juga make up dong. Iya. Nah, itu kenapa sih kok lu bisa sampai suka make up gitu? Dan gak hanya make up loh, musuh juga loh. Oh iya. Iya karena suka juga, suka juga itu juga. Kalau make up sih karena dari SD, SMP, SMK tuh kan jarang make up. Terus sayang gimana sih, apaan sih, udah gemuk, gak perawatan, gak apa gitu. Akhirnya pas udah pokoknya semenjak lulus, nyoba-nyoba lipstick apa, terus jadinya ke diri sendiri dulu, ke diri sendiri, oh makeup kayak gini, terus cobain makeup orang, kan bikin orang cantik juga kan, kita bikin jadi seneng gitu, jadi sampai sekarang dia malahan suka gitu, makeupin orang. Lu pernah gak sih ngebayangin, semisal lu makeup orang Nisa, dan itu hasilnya tuh benar-benar di luar ekspektasi lu gitu? Lu pernah ngerasa bangga yang benar-benar bangga nggak sih gitu? Iya pernah ya? Bangga banget. Waktu pertama kali ikutan WS Ega Make Up, Ega Make Up di antara puluhan
orang yang udah make up-nya profesional. Okay. Dan itu pertama kali ikutan bisa dapat best make up gitu. Pertama ke 15, terus ke 10, terus sampai ke 6. Pokoknya udah seneng banget. Prestasinya lumayan juga. Nah, selain kegiatan make up, mungkin teman-teman juga yang udah pada nonton YouTube channel kita tahu Oci juga suka nyanyi gitu, dan Oci juga ada di salah satu organisasi ya, MTS Labirin official. Nah, itu awal mulanya ya, kalau diukur jarak dari henna, make up gitu kan, sampai sekarang nyanyi, itu kan jauh banget. Itu gimana tuh ceritanya bisa sampai suka mau nyoba nyanyi? Sampai sekarang ketagihan nyanyi gitu. Nyanyi juga hobi, cuman hobi. Hobi untuk diri sendiri gimana sih? Mengajarkan enggak bisa sebagus penyanyi-penyanyi di luar sana. Nah, kebetulan MTS Labirin official itu nampung kita gitu, yang enggak bisa nyanyi sebagus itu, tapi karena nampung itu terus kita diajarin. Pokoknya benar-benar dari awal deh, dari benar-benar gak tahu nada intinya ya gitu, sampai gak tahu tempo ya, ini itu, apa sih ini apa gitu, tahu cuma nyanyi gitu doang. Terus sampai sekarang awal kesono nyoba ya ketagihan. Iya, seru kan, seru ya, kumpul-kumpulnya, nyanyinya gitu kan, gak semua orang bisa kayak gitu tuh. Kesan-kesan apa sih yang bikin lu tuh nyaman di MTS lagi? Ya pokoknya intinya kayak berasa kekeluargaannya itu loh, kekeluargaannya. Terus semuanya tuh aktif karena kita baru membangun. Iya, baru membangun bener-bener. Ya dari awal kita cuman di dalam labirin, maksudnya cuman di ruang untuk itu aja, sampai-sampai udah bikin video klip kan gitu. Terus sampai diundang di acara kafe-kafe loh tuh kan. Keren ya, pengalaman juga ya. Aduh, tapi ini gua gerah banget. Gerah, dikasih minum kan ya tamu. Aduh, gerah banget ya Allah. Tapi enggak apa-apa, ini apa ya? Seru-seruan ya. Tadi habis hujan. Ya tadi habis hujan juga. Oke, Ci. Terakhir ya sebelum kita closing, ada satu pertanyaan lagi dari gua. Mungkin bisa memotivasi teman-teman juga yang terlibat di ML project ya. Apa sih MTS Labirin official? Aduh, ribet banget. Oke. Sejauh ini dari video yang udah di-upload sama tim kita, kan banyak komentar-komentar yang ya gua pribadi bacanya juga agak risih ya. Tapi ya itu nggak apa-apalah, mungkin kalau menurut gue itu ini awal kita ya kan, karena kita baru terjun di sini dengan orang-orang baru kan. Nah, dari sekian banyak video yang diupload, terutama videonya Oci ya, itu banyak komentar-komentar yang gue pun juga emosi sendiri kadang-kadang gue bacanya, mereka nggak tahu kita prosesnya kayak gimana, jadi mereka komennya itu nggak disaring gitu. Langsung komen. Iya, langsung lost doll aja gitu. Itu Oci nanggepinnya gimana sih? Awalnya sih ya gimana ya, sedih. Sedih ya. Ya ini ya fals lah atau apalah, cuman pas dipikir-pikir lagi, nah kan gue bukan penyanyi gitu kan. Gue bukan ini, disini tuh belajar terus karena seru-seruan, hobi dan berlanjut. Jadi pas dari awal tuh misalkan komenan fals, berarti ada juga mikir gitu, oh ini fals, berarti harus bisa nggak fals kayak gimana gitu, terus gimana datar atau gimana, berarti kan harus ditinggiin atau gimana gitu. Pertamanya iya, terus sampai ada tuh standar gitu, cuman ya udah gitu, itu kan hak mereka tuh ya, untuk mengeluarkan pendapat, balik lagi ke mereka ya. Dan balik lagi juga ke kitanya, nanggapinnya kayak gimana, jangan sampai bikin kita down. Jadi makanya kayak gitu tuh. Jadi motivasi buat diri kita, karena kan mereka langsung lihat kayak gitu, nggak tahu itu tuh prosesnya kayak gimana, terus
perjuangannya kayak gimana. Jadi pas awal masuk ke tempat rekaman tuh kayak gimana, deg-degannya kayak gimana. Apalagi baru pertama kali ya, baru pertama masuk rekaman. Dia nyanyi di kamar kan. Kamar mandi ya, apalagi ya. Iya, jadi kayak aneh, deg-degan gimana gitu. Jadi ya udah pokoknya harus nanggepinnya itu harus positif thinking. Positif aja ya. Pokoknya jadikan motivasi buat kita. Ya, jadi bicara luasnya, kalau kita terus-terusan nanggepin komenan-komenan yang miring ya, itu gak akan ada habisnya sih. Iya, yang ada malah kepikiran, terus kita doang, terus udah gak mau lagi. Ya, ya kita stuck di situ doang dong, gak main-main. Jadi intinya, siapapun yang komen, itu hak kalian. Kalian berhak, karena dengan komenan itu, ya kita pribadi dengan tim juga berusaha lebih baik lagi ya. Oh, gimana sih caranya biar penonton kita nih, penonton setia kita nih gak bosen, gak boring ya, gitu. Terus kan sisi positifnya juga kan berarti dia komen karena dia udah lihat dong. Dari awal video sampai akhir dia lihat. Juga sisi positifnya salah satunya. Jadi intinya makasih banget buat komenan-komenannya ya, walaupun kita bacanya pun kadang-kadang agak gimana gitu ya, tapi gak apa-apa, kita gak mempermasalahkan itu. Intinya kita tetap terus berkarya, karena emang komenan-komenan itu butuh ya kita buat mengoreksi kita dan tim yang lainnya. Oh, kita harus begini, oh kita harus gak cuma like, subscribe, cuman dari komenan juga kita. Oke, mungkin cukup sampai sini aja ya kegiatan gua dari tadi ngikutin kesehariannya Oci sampai ngacak-ngacak kamarnya Oci ya. Oke. Lagi make up juga, lagi make up juga kita gangguin, kita acak-acak alat-alatnya. Nggak apa-apa ya, tapi ya nggak kapok ya. Oke. Sering-sering main. Oke, siap, pasti itu. Jadi next kita bakal acak-acak kamar talent-talent kita selanjutnya. Jadi ini yang lain lagi. Iya, tapi kita nggak ada kasih kabar sebelumnya, kita langsung datang. Ya, kalau orangnya nggak ada gimana? Iya, kita pastiin dulu orangnya ada di rumah. Iya nggak? Oke, jadi next siapa yang bakal kita datengin dan kita acak-acak kamarnya, kita ikutin kegiatan kesehariannya. Dan satu lagi, buat teman-teman yang mau make up, yang mau henna, ada henna dan ada acara-acara kayak nikahan, wisuda dan lain-lainnya, bisa dikontak di mana sih? Di follow aja di IG-nya @hennabyoci atau Uci Make Up. Jadi di situ nyediain jasa henna, make up dan lain-lain. Boleh dicek aja ya. Oke, jangan lupa dicek ya teman-teman. Henna by Oci. Henna at Henna by Oci. Oke, ya, langsung dilihat nanti ya. Kayak mungkin cukup sekian dari gua. Sampai ketemu di vlog-vlog gua selanjutnya. Bye bye. Oke, Ci, gua pamit ya. Oke, bye. Bye.